Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa Televisi? Saat ini saya sedang berada di Gedung Academic Center Kampus Sudirman Wiradi Fatah Palembang, tepatnya pada Selasa 20 Agustus 2024 sedang berlaksananya PBAK Arunika hari kedua. Berikut liputannya. UIN Raden Fatah Palembang menggelar kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Arunika diadakan di Gedung Academic Center Kampus Sudirman UIN Raden Fatah Palembang pada hari Selasa 20 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pelaksana Jajaran Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Universitas, serta seluruh mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang tahun 2024. Melalui PBAK, mahasiswa baru dikenalkan dengan budaya akademik dan kehidupan kampus, serta dibekali dengan soft skill penting. Kegiatan ini membantu mereka beradaptasi dan memulai studi dengan dasar yang kuat. Selain itu, terdapat kegiatan paper move yang fokus pada aktivitas interaktif untuk meningkatkan keterampilan dan kerjasama tim. Yosta, selaku Ketua Pelaksana PBAK 2024, berharap agar mahasiswa baru dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan mematuhi aturan yang ada di UIN Raden Fatah Palembang agar tidak mencoreng nama baik universitas. Alia Nazwa, selaku mahasiswa baru, mengungkapkan bahwa PBAK adalah kesempatan untuk berkenalan dengan sesama mahasiswa, bertemu orang dari berbagai daerah, belajar bahasa baru, mengetahui berbagai UKM serta organisasi kampus, dan mengenal lebih jauh tentang UIN Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan yang ingin disampaikan karena PBAK di tahun 2024 ini, bahwasannya PBAK tahun 2024 ini akan terlihat beda dari PBAK sebelumnya. Tujuan saya yaitu menciptakan adik-adik mahasiswa tahun 2024 menjadi pemimpin yang sehat. Dan juga target khusus untuk di tahun 2024 ini, maksudnya telah terlaksanakannya PBAK Arunika ini dengan damai dan kondusif, tidak ada kericuhan di dalam kampus UIN Raden Fatah Palembang. Yang sering saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa di tahun 2024 ini, saya harap mereka sudah mengikuti SPOP atau PBAK Arunika, mengharapkan mengikuti perkuliahan dengan baik dan juga mengikuti aturan-aturan yang ada di UIN Raden Fatah Palembang ini. Jangan sampai mencoreng nama baik Universitas UIN Raden Fatah Palembang ini. Karena adik-adik perlu tahu bahwasanya UIN Raden Fatah Palembang ini telah terakreditasi unggul di Asia Tenggara. Mengikuti kegiatan ini seru banget sih, PBAK, apalagi pas Bari kemarin kakaknya seru-seru banget, bisa kenalan sama banyak orang, kenalan dari luar kota, bahasa mereka, terus juga bisa kenal UIN Rafa lebih dalam lagi. Kakaknya juga seru banget, bisa kena UKMK yang banyak banget ternyata di sini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya Rizka Ibu Pratiwi dan segenap kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.